Gustavo Almeida segera merapat ke Arema. Status story Instagramnya sudah menunjukkan dia berada di sebuah bandara. Dan dia sudah memberikan sinyal akan berada di sebuah klub barunya. Perkiraan hal itu muncul setelah manajer Arema FC Wibi menyebutkan bahwa Gustavo Almeida dijadwalkan akan tiba di Malang pada 17 Mei 2023 nanti. Dan di profilnya, gambar Gustavo diganti dengan separuh fotonya dan separuh foto singa yang merupakan logo Arema. Rekor Gustavo sangat moncer di musim 2022-2023, di mana dia 22 kali main telah mencetak 18 gol, sebuah pencapaian yang di atas rata-rata. Bahkan, 9 pertandingan terakhirnya di Liga Kuwait, Gustavo Almeida dari 9 kali bermain mencetak 7 gol dan 3 kali asis. Memang, manajer Arema BB beberapa waktu lalu memberikan sinyal bahwa pemain asing Arema yang akan datang adalah di atas rata-rata. Dari skillnya di rekam jejak digitalnya memperlihatkan skill Gustavo Almeida benar-benar luar biasa. Sekarang, akankah Gustavo Almeida mampu moncer di Liga 1 Indonesia bersama Arema?